Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Sharudin. Hari ini saya akan menceritakan kesalahan umum bahasa. Jadi, pengenalan. Definisi kesalahan bahasa ialah kesalahan yang kerap kali dilakukan dalam membuat sesuatu ayat. Jadi, topik yang dibincangkan, kesalahan ejaan, kesalahan kata, frasa dan kesalahan ayat. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan kata maksud. Perkataan yang perlu dijalankan. Contohnya, urus setia, satu cara dan tengah hari. Perkataan yang dapatkan adalah kerjasama dengan sesama antarabangsa. Kesalahan kata. Gantikan kata nama yang berasal oleh perkataan yang baru masuk jamak. Salah. Untuk kesalahan kata ganda, pohon-pohon, daun-daun, pada murid-murid, beberapa, tak jumpa. Jadi, penggunaan kata ganda yang betul adalah pohon-pohon, daun, pada murid, beberapa, tak baju. Kesalahan frasa, jadi objek lepas kata, kerja, and contoh, kakak menjahit dalam bilik. Kataan menjahit merupakan kata kerja, bukan objek. Contohnya, kakak menjahit baju dalam bilik. Kesalahan ayat dari segi ayat tersebut. Kesalahannya ialah ayat tersebut dengan kehadiran akan menerjemahkan perkahwinan anak kami. Adalah salah. Pembetulan, kehadiran tuan-tuan akan menunjukkan objek perkahwinan anak kami. Itu adalah penggunaan yang betul. Jadi, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.